Halo teman-teman, kembali lagi bersama Cilersi Family. Kebetulan Ayah kali ini lagi pulang kerja cepat nih. Ayah ada rencana mau membawa Kak Cila, Adik Arsi dan Ibu pergi jalan-jalan ke daerah Panam Pekanbaru untuk mencari makanan kuliner. Nah, nanti teman-teman boleh ikutin kita nih, kita mau beli kuliner apa saja ya. Ya Kak Cila, Adik udah siap? Ini Kak Cila, Adik Arsi. Ada sih. Sudah siap? Iya. Oke, teman-teman. Kita lihat dulu Ibu ya. Bagaimana? Apakah Ibu sudah siap? Ibu, apakah Ibu sudah siap? Ini lagi siap. Ya, Ibu sudah siap-siap, ya. Teman-teman. Kita mau pergi cari makan ini ke daerah Panam. Biasa sih di situ banyak orang jual makanan ya, teman-teman ya. Kita mau lihat. Katanya sih Kak Sila tadi pingin beli Momoyo ya, Kak Sila ya? Minumannya lagi viral itu katanya. Oke teman-teman, ikutin kita ya. Sepertinya Kak Sila sama Adik dan Ibu sudah siap. Saatnya kita pergi. Oke Kak Sila, oke. Ibu. Iya, siap. Gitu. Kak Sila mau kemana? Mau pergi minum. Beli apa? Momoyo. Beli Momoyo. Adik Arsi mau beli apa? Mamanya. Ibu mau beli apa ibu? Mamanya. Mamanya juga ya teman-teman. Ayo, let's go. Kita pergi teman-teman. Ayo. Tapi sebelum pergi kita izin sama Cia dulu. Mana Cia? Cia, cari Cia. Cia. Oh, ternyata Cia sudah nunggu kita di pintu teman-teman. Ayo, kita tunggu Cia yuk. Cia. Mana Cia ya? Ibu, yuk, kita cari Cia. Coba kita cari Cia. Cari Cia, Kak Sila. Cepat, Kak. Dia sudah keluar teman-teman. Mari, kita cari teman-teman. Ini ada Cianya. Halo Cia, kami pergi dulu ya. Dadah. Coba kasihlah bilang sama Cia. Dadah. Oke. Kita masukin dulu ya ke dalam kandangnya. Masukin Cia dulu ya teman-teman ya. Kita masukin dulu deh nih ke kandangnya nih. Dadah Cia. Bye bye Cia. Oke, kami pergi teman-teman ya. Jangan lupa diikutin terus. Oke. Teman-teman, akhirnya kita sampai juga di tempat Momoyo. Udah terlihat pelang Momoyonya. Adik sama kakak udah gak sabar nih masuk ke sana. Ayo ya kita ke sana. Oke, kita ke sana. Oh iya, sekedar info, Momoyo ini terletak di Jalan Subrantas, tepatnya di Panam Center. Wah, kelihatan ramai ya Bu ya. Iya. Ayo kita langsung ke sana ya Bu. Ayo ya, ayo ke Adik. Oke, ayo. Kak, kita mau order yang apa? Ini es krim masih ada? Ada. Brown sugar boba sundae-nya 2. Brown sugar boba milk tea-nya 1. Yang large. Yang large. Iya. Apa ya? Satu lagi ya. Mau coba fresh smoothie gak kak, minumannya dari buah? Yang fresh lemon tea-nya nih satu. Oke, ya itu aja. Pesanannya kita ulang ya kak, brown sugar boba sundae-nya 2, brown sugar boba milk tea-nya 1, fresh lemon tea-nya 1 ya. Oke. Totalnya 4 item ya kak, 66 ribu. Oke, jadinya cash ya? Ya, boleh. Mau minum di sini apa dibawa pulang kak? Minum di sini aja. Oke teman-teman, tadi Ibu sudah siap pesan Momoyo untuk Kak Cila dan Adik Arsi. Kita lagi nunggu orderannya. Lagi nunggu orderan ya. Kakak mau Momoyo? Ya. Rasa apa? Rasa boba. Rasa boba? Adik mau Momoyo? Ya. Rasa apa? Atau apa? Rasa boba. Atau oke teman-teman, jadi kita tunggu ya. Lagi dipesan. Iya. Orderannya sudah siap. Iya. Kakak, kakak, adik kakak bisa? Boleh dibantu kak? Ini kita bawa kak. Kita di luar apa di dalam? Di luar, ayo. Oke teman-teman, sekarang udah Momoyo udah siap. Dianterin sama mbak-mbaknya. Terima kasih mbak. Terima kasih. Ya, oke.
teman-teman, iya. Ternyata Momoyo di Panam ini karyawannya baik-baik loh, Cece juga iya. Baik ownernya. Jadi teman-teman kalau pingin beli Momoyo nih, cus nih di Panam ya, di daerah Panam Momoyonya, oke? Okay? Oh. Sekarang kita coba untuk makan Momoyonya Bu ya. Kita coba makan Momoyonya ya. Iya. Ada Arsi, mana ada Arsi nih? Arsi. Ada Arsi mana? Kasihlah, kasihlah. Kita makan Momoyo ya. Oke. Okay. Siap. Kasihlah mau yang mana? Yang ini. Ibu mau yang mana? Ibu yang mana, Ibu? Ibu pasti bokeh. Ayah mana ya dipesan Ibu ya? Ayah ini. Oh my god, asam-asam teman-teman. Oke, okay. Iya, ada pipet nih nyangkut. Nih. Pipet nyangkut tolong. Oke, okay, teman-teman, kita santap dulu Momoyonya. Oke. Okay. Aci yang mana itu? Aci ini. Oke, okay. Kita mau coba Momoyonya. Ibu ini Momoyo apa, Bu? Punya ya? Fresh lemon tea. Kayaknya sini ada lemonnya nih. Malam-malam makan minum lemon, teman-teman. Tapi ayah kan suka sama asam kan? Iya sih. Sama ibu dari dulu memang boba. Ah, anak-anak pastinya es krim. Asam, teman-teman. Ada aci mana? Tapi enak. Enak kah? Yummy. Enak, teman-teman. Enak. Enak. Mantap manis. Teman-teman mau tak? Kalau mau jangan lupa bilang. Kalau mau jangan lupa like, komen, subscribe. Belinya Momoyo di mana? Momoyo Panam ya teman-teman. Ya? Ya. Oke. Okay. Di sini tempatnya enak loh, nyaman ya kan? Terus mbak-mbaknya sama ininya, ante-antenya, kakaknya, omnya semua baik kan? Ya kan? Oke teman-teman, kita udah selesai nih makanan. Sudah selesai kakak makan? Sudah. Enak kan? Ya. Enak. Kita sekarang mau kemana? Beli cemilan ya, Bu. Beli cemilan? Ya. Jajan-jajan? Ya. Di mana kita beli? Daerah Panam ya? Ya. Ayo kita pergi. Ya. Habis dari Momoyo, kita melewati daerah kuliner masih daerah Panam teman-teman. Tapi pas lokasinya di samping di depan gerbang Mas. Di sini banyak jualan teman-teman. Apa aja ya? Iya, tadi kita lihat ada seblak, ada sate, ada bakso dan lain-lain. Pokoknya di sini banyak deh kulinernya. Tapi karena ayah, ibu, adik dan kakak masih kenyang, kita cuma lihat-lihat aja ibu ya. Iya. Masih kenyang kita. Nanti lain kali kita kesini ya. Iya, lain kali kita kesini karena banyak jajanannya. Selanjutnya kita jalan arah pulang deh. Kita lihat juga kuliner yang ada di sana. Oke? Okay? Oke. Okay. Teman-teman, kita sudah mendekati daerah rumah. Dan ini kita sekarang masuk area Stadion Panam. Nah, ini tepatnya terletak di Jalan Naga Sakti. Nah, di sini juga banyak kuliner loh teman-teman. Di sini juga tempat kulinernya tuh unik. Ada lampu-lampu. Pokoknya seru deh, makanan juga banyak di sini kan Bu? Iya, harganya juga ramah di kantong. Oh ya, kakak sama adik pengen sosis bakar nih ya. Kita cari sosis bakar dulu ya. Oke, kita cari yang ada di jalan ya kak ya. Ya dek ya, tunggu ya. Teman-teman, kakak Sila sama adik Arsi pengen sosis katanya. Dan akhirnya kita singgah dulu ya. Nah, kita beli sosis dulu nih untuk kakak Sila dan adik Arsi. Dia minta sosis bakar pakai kecap. Oke, tunggu ya Kak Sila ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di rumah. Sampai di rumah teman-teman. Tadi kita udah keliling Panam ya kak ya. Kita pakai motor keliling-keliling menghirup udara Panam yang udara tidak malam. Segar ya. Tidak segar ya kak ya. Kakak capek nggak? Capek. Ada capek? Capek. Tapi nggak apa-apa Bu ya. Tadi kita udah apa Bu? Makan minum apa tadi kita Bu ya? Kita dari Momoyo. Tadi beli es krim. Kakak beli es krim apa Bu? Boba. Adik juga? Ya. Terus ayah juga tadi dikasih sama ibu
malam-malam lemon dikasih tea. Lemon yang asam. Ayah. Padahal dia suka asam loh teman-teman. Terus kita juga tiga keliling-keliling Panam, iya. Lihat kuliner yang ada di sekitar Panam Bu ya. Iya. Tadi kita rencananya tadi mau singgah teman-teman, tapi kebetulan udah apa? Sudah malam juga, terus perut masih kenyang perut ya teman-teman. Jadi kakak cuma beli apa tadi kak? Bakso bakar. Ini bakso bakar apa sosis bakar? Sosis bakar. Iya. Okay. Tadi kebetulan di jalan udah ketemu sosis bakar dan kakak Sila sama adik berhenti minta sosisnya. Iya. Dan mungkin kita mau makan sosis lagi langsung ya hari malam ini. Dan soalnya kakak sama adik mau siap-siap mau tidur. Jadi habis makan sosis gosok gigi, cuci muka, cuci kaki, ganti baju, terus tidur. Langsung tidur mah? Ya. Oke teman-teman, itu tadi keseruan kita, aktivitas kita malam-malam cari makanan sekitar Panam Pekanbaru. Iya. Oke, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa juga tunggu vlog kita selanjutnya ya. Dadah.